Lebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Spres yang sudi hadir dalam PC ini. Walaupun saya tahu kebanyakan daripada Spres tak dapat ditakkan dibenar siar apa saja yang kita lakukan ataupun kita sebutkan dalam press conference ini. Saya tak faham kenapa kerajaan begitu takut dengan orang Melayu ini sampai tak bagi kita berjumpa pun. Tempat-tempat kita pilih semuanya tak boleh. Bunyinya pasal ini rezim. Yang sebenarnya apabila kamu menekan satu res, itu juga resis. Jadi kerajaanlah yang resis benar-benar. Apa nak takut dengan kita ini? Saya ini daripada Parti Pejuang dulu. Saya tahu Parti Pejuang bertanding 125 kursi dalam PRU 15. Dan kita kalah semua. Kita kalah deputi pun. Jadi tak perlu takut kepada kita. Tetapi nampak takut sangat sampai tak boleh nak jumpa. Tak bagi orang Melayu jumpa. Seolah-olah negara kita ini bukan dah negara Melayu. Jadi bukan orang lain, tak benar kita berjumpa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu jumpa untuk menegur kerajaan sedikit sebanyak. Satu dari perkara yang kita nak ucap tahniah kepada kerajaan ialah ketegasan mereka melawan rasuah. Tapi kita terkilah sedikit. Sambil nak lawan rasuah, yang dituduh, yang disiasat hanyalah mereka daripada parti lawan. Mereka daripada parti kerajaan, kita sedar mereka juga terlibat dengan rasuah. Terutamanya dengan UMNO. UMNO belanja cukup banyak duit dalam pilihan raya yang baru lepas tadi. Kita tahu kerana kita lihat begitu banyak bendera, sepanduk dan sebagainya. Dan ini memerlukan perbelanjaan yang banyak. Daripada mana datang duit yang begitu banyak oleh UMNO jika tidak secara rasuah? Kita juga masih ingat pada Dewan Rakyat yang ke-13 terdapat seorang wakil rakyat yang bangun dan menyebut tentang ahli daripada parti kerajaan, namanya terkeluar dalam Panama Paper dan Pandora Paper. Kita tak tahu betul tak betul, kita tak tahulah. Tapi ini disebut dalam Dewan Rakyat berkenaan dengan duit yang begitu banyak yang disimpan di bank merata jauh seluruh dunia, termasuk juga di Israel. Perkara ini tak dijawab benar ataupun tidak. Kita pun tak tahulah benar tak benar, tak benar. Tetapi yang kita tahu, nama ini terdapat dalam Wikipedia berkenaan dengan orang yang mempunyai wang yang begitu banyak yang disimpan di luar negara dalam bentuk dolar Amerika, dalam bentuk dolar Singapura dan banyak lagi simpan di siapa dianya. Daripada mana dia dapat duit begitu banyak? Sepatutnya MACC kaji perkara ini untuk mengetahui apakah orang itu terlibat dengan rasuah ataupun tidak. Tetapi kita lihat kerajaan yang ada sekarang ini cuma tumpu kepada parti lawan saja. Seolah-olah mereka tidak terlibat dengan rasuah. Sebaliknya kita tahu mereka juga terlibat dengan rasuah. Sebab itu mereka takut perkara ini disebar luas di seluruh negara. Wah, bukan punya hero lagi. Bunuhnya nak lawan dengan rasuah, tapi tak lawan dengan diri sendiri. Kerana diri sendiri pun terlibat dengan rasuah. Inilah keadaan yang terdapat dalam negara kita sekarang ini. Sebab itu kerajaan tidak membenar, kerajaan ditegur oleh sesiapa, termasuk kumpulan kita. Ya, kita sendiri daripada orang Melayu. Tapi rakyat Malaysia berhak untuk tegur kerajaan. Tapi ini kerajaan ini bukan saja tak bagi tegur. Kalau parti lawan
nak ambil tindakan, nak tangkap, nak masuk dalam jail dan sebagainya, supaya dalam pilihan raya akan datang tak ada parti lawan, cuma ada parti kerajaan saja, dia ada, boleh dapat menang tanpa bertanding lah. Itulah kerajaan yang ada sekarang ini. Zalim bergamai, cakap pandai tapi buat tak buat seperti yang dicakap. Sebab itu kita berhak untuk menyatakan perasaan tidak puas hati, perasaan marah kita, bukan saja kerana kita orang Melayu, tapi kita rakyat Malaysia ini. Rakyat berhak tegur kerajaan. Kerajaan yang halang teguran ini adalah kerajaan diktator. Cuma diktator saja yang tak bagi orang ramai tegur kerajaan. Walhal masa dia bukan kerajaan, buat demonstrasi tiap-tiap minggu, hari Sabtu saja ada demonstrasi. Kasar, angkat kereta, buang dalam apa nama longgang pun, itu dibuat. Kita bukan nak buat nak angkat kereta mana-mana. Kita tak ada niat nak angkat, nak taut dalam lubang dan longgang kereta. Kita very apa nama law abiding. Kita ikut peraturan. Tapi masih juga tak dibenar. Kita ada perjumpaan sesama kita saja. Ya, kita nak buat apa itu lain kira lah. Tapi kita ada hak dalam negara kita ini. Ini kerajaan diktator. Tak boleh orang bercakap, tak boleh orang tegur. Itu diktator lah. Diktator. Saya dulu dituduh sebagai diktator. Saya nak tanya, mana diktator yang letak jawatan? Tak ada siapa suruh pun saya letak jawatan. Sekarang ni timbul pula soal, gunanya masa saya jadi Perdana Menteri, saya perkayakan anak saya. Saya buat tuduhan pun dah. Syukur proof. Kalau tak ada proof, saya berhak bertindak. Kalau tak ada proof, kalau ada proof, tujuhlah. Anak saya tak bagi masuk politik pun. Jangan kata nak bendera, politik pun saya tak bagi. Ini bukan saja individu, isteri, anak, semuanya dapat layanan istimewa. Inilah yang kita lihat kerajaan sekarang ini. Dan saya harap rakyat akan sedar, bukan mengikut cerita-cerita yang dibenar dilapor dalam akhbar, tetapi cerita-cerita yang tak dapat dilaporkan. Termasuklah pada hari ini. Hari ini dia nanti padam semua. Kita nak berjumpa pun tak bagi. Sudah empat tempat kita lari nak ada perjumpaan, tapi tak dapat ada perjumpaan. Sebab itu hari ini kita tak dapat ada perjumpaan, kita hanya dapat berjumpa dengan press saja. Walaupun saya tahu press di Malaysia ni tak bebas lagi. Tak bebas lagi. Boleh lapor puji-pujian kepada sekolah-sekolah. Sekolah tu tahulah siapa dia. Itulah press yang dapat publish sekarang ni. Kalaupun reporter tulis benar yang benar, itu tak dapat dimasuk. Kita punya perjumpaan pada hari ini pun sama juga. Nak jumpa, nak buat satu deklarasi. Apalah sangat deklarasi. Bukan nak boleh jatuh kerajaan. Cuma deklarasi saja. Itu pun takut. Saya tak tahulah, nampak berpeluh bila dia cakap. Macam-macam. Kononnya anak saya ada berbilion-bilion ringgit. Tujuh lah. Kalau ada, bawa kes. Bawa pergi kamar-kamar tunjuk. Saya curi duit. Itu saya tak takut. Cuba tunjuk bukti yang jelas, yang boleh diterima oleh mahkamah, bahawa saya curi duit. Bukan macam ada setengah-setengah orang lain curi duit. Duit banyak simpan di bank di luar negara.